Tentang every junkie, semua junkie mau stop gitu. Every junkie want to stop. Ini adik-adik yang sudah senior gitu. Sudah berapa tahun di sini? Kalau saya dari 2006. Ya. Udah berapa tahun tuh ya? 11 tahun. Ya. Ini setia-setia ini. Oh, jadi amin. Ya. Jadi walaupun sudah kembali ke masyarakat, sudah benar-benar clean gitu ya, ya. Masih terus ke sini. Ya, mereka malah sama-sama kerja di sini, sama-sama membangun kumpulan ini untuk terus gitu ya, bisa membantu juga adik-adik yang baru pulih. Kemudian ini juga dijadikan lahan peluang. Dalam peluang ada uang. Iya. Nah, kalau yang ini talent-talent yang memang senang musik dan nyanyi ya. Dulunya sih emang udah main musik enggak sih sebelum lo pakai? Dulu sih cuma ngamen-ngamen aja. Iya, terus waktu pakai keterampilan ngamennya ini diselewengkan ya. Iya. Iya, buat dapat uang. Dapat uang membeli narkoba. Nah, setelah pulih harus diluruskan kembali talentnya supaya bisa berkarya terus bermanfaat. Palingnya mereka nanti latihan ya. Kemudian nggak cuma itu, nggak cuma buat latihan aja, harus pentas. Oh, ini magai. Hampir setiap hari ya kita pentas ya. Iya. Jadi pentasnya unik. Jadi kalau kita diundang oleh panitia untuk seminar, saya seminar, mereka pentas. Ikut-ikut di dalam sesi satu seminar paket, itu ya? Satu paket. Jadi kemudian selain itu ada yang teaternya. Ya, ada jadi ya. Juga. Ya, kalau kita punya grup musiknya agak ekstrim juga, namanya apa? Orkestra? Orkestra 100 pecandu. Oh, 100 pecandu. Tapi mantan semua kan? Oh, mantan. Iya, iya, makanya kan tulisannya orkestra, ada X. X berarti mantan ya. Iya, mantan 100 pecandu. Ini mewakili lah ya. Kalau ada nanti kebanyakan. Tapi untuk event-event besar ada juga ya. Ada panggung, panggung terbuka, gitu. Biasanya ikut sama Slang, musik pembukanya Slang. Oh, keren, gitu keren, ya. Keren, keren. Terus keren. Juga bisa dipanggil untuk sunatan. Pernikahan. Okay. Apalagi ya, banyak ya. Iya, banyak reuni. Reuni. Ya, tapi paling sering yang setiap hari adalah kita seminar dengan model edukasi entertainment. Ya, ada seminarnya, ada musiknya, ada teaternya. Itu seru banget. Oke, teman-teman, silakan latihan lagi. Yes, saya masih okay. Ngobrol dengan Dr. Aisyah ya. Makasih ya. Thank you. Ayo main ayo. Yo. Makasih mainan. Iya. Mencintai kamu bisa-bisa membunuh diri. Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba adalah kegiatan yang mempertemukan Dr. Aisyah Dahlan dengan Bim Bim, penabuh drum grup band Slang. Ketika itu Bim Bim mencurahkan keprihatinan dan tanggung jawabnya secara moral dan sosial atas kondisi para penggemar yang turut mengkonsumsi narkoba. Dr. Aisyah menyambutnya. Akhirnya, Aisyah, Bim Bim, dan Bunda Ivet sepakat untuk merehabilitasi slankers yang menjadi pecandu narkoba. Tahun 2003, 50 orang slankers pecandu narkoba mendapatkan rehabilitasi pertama di markas grup musik Slang di Gang Potlot, Kalibata, Jakarta Selatan. Enjoy sih, jadi apa?
kerja sosial, tapi melakukannya dengan happy, dengan senang hati, dengan kesungguhan. Jadi orangnya ketawa-ketawa terus menghadapin apa? Ada yang kabur, ada yang sakit, ada yang stres. Ngadepinnya ada yang kena HIV, ngadepinnya tuh ke pasien tuh happy aja. Belum ada gantinya orang yang seperti Dr. Aisyah. Barusan juga saya SMS. Memang repot ya dok, gak ada duanya orang yang seperti dokter, saya bilang gitu. Karena digantikan sama orang kayaknya kurang pas deh, saya bilang gitu sama Dr. Aisyah. Jadi betul-betul kayaknya belum ada gantinya kalau menurut Bunda gitu. Menurut Bim-Bim, sampai sekarang sudah ribuan slankers yang direhabilitasi oleh Dr. Aisyah Dahlan. Karena ketulusan membantu slankers lepas dari penyalahguna narkoba, Dr. Aisyah Dahlan mendapat julukan Dr. Peace oleh slankers. Tadi kan teman-teman menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Mas Bim-Bim. Mas Bim-Bim, iya. Ya. Nah ini dokter dan slang itu kan bisa dikatakan begitu dekat hubungannya. Itu gimana sih awal bertemunya dokter Aisyah dengan slang ya, ini grup? Sebetulnya tempat kami ini kan tetangga sama slang ya. Ini kan simpang 3, slang tuh di sebelah sana tuh, Kang Potlot. Jadi dari kecil sebetulnya sudah sering lihat slang, sering lihat slankers-slankers yang nongkrong di sana ya. Tapi pas untuk masalah narkobanya ya, jadi tahun 2000 itu suatu Mas Bim-Bim sudah pulih, kemudian bertemu dengan saya di satu rumah sakit swasta di Kalimalang untuk buat iklan layanan masyarakat. Nah, habis itu kita sama-sama bikin, saya bikin konsepnya, Mas Bim-Bim artisnya pada saat itu untuk iklan layanan ya. Sudah lama nggak ketemu, ketemu lagi tahun 2003. 2003 saya soan ke tempat Mas Bim-Bim di Potlot. Kita ngobrol-ngobrol gini ya, terus Mas Bim-Bim tanya sama saya, dok bisa nggak ya bikin rehabilitasi atau pemulihan narkoba yang murah? Gitu. Karena waktu itu Mas Bim-Bim pakai metode yang relatif mahal ya untuk detoksifikasinya pakai herbal. Jadi dia kepingin sekali yang murah supaya bisa bantu banyak slankers. Karena rupanya punya tanggung jawab moral juga. Jadi para slankers ini fansnya slank, waktu lihat slank pakai jadi pakai. Waktu lihat slank pulih mereka juga mau ingin pulih. Saya bilang bisa Mas, bisa. Ah yang benar dok, bisa. Bukannya mahal tuh terapi narkoba? Enggak, bisa. Kita pakai obat generik aja. Waktu itu saya beranikan diri ngomong gitu. Terus saya bilang yang penting dijaga 24 jam. Untuk fase pertama 24 jam kali 10 hari. Itu aja yang kita cari, siapa yang jaga mereka. Kita berharap waktu itu slankers-slankers yang tidak pakai narkoba, dia sosial, kerja sosial untuk menjaga yang slankers mau berobat gitu. Ya kan gitu ya? Nah, jadinya waktu itu Mas Bim-Bim, bisa gitu dok? Bisa, tenang aja gitu. Nah, akhirnya setuju, Bunda setuju, keluarga setuju. Nah, mulailah kita bikin. Tadi kan katanya mahal ya untuk penyembuhan ya, rehabilitasi narkoba ini. Berapa mahal sih dok? Dulu tuh tergantung metode ya, ada macam-macam lah, ada yang metode sekitar 2 juta, 3 juta, ada yang direhabilitasi itu bisa 3 juta sampai 5 juta per bulan kan gitu. Ya, Mas Bim-Bim bilang, maaf dok, slankers itu kan banyak juga yang dari ekonomi ke bawah, sudah ekonomi ke bawah pakai narkoba kan, gitu kan, jadi gimana bantu mereka gitu. Jadi saya bilang udah nggak apa-apa, nanti kita bikin. Dokternya waktu itu saya sendiri, kemudian ada tim teman-teman yang sudah duluan ikut, dan kemudian obatnya generik gitu. Jadi bisa berapa kali lipat lebih murah ketika menggunakan obat generik? Kalau waktu itu untuk kliennya atau untuk pasiennya itu free. Oke. Selalu sering dengar kata narkoba, narkoba, akhirnya lama-lama nggak aware malah. Jadi imun gitu ya. Nah, narkoba itu susah, kalau udah kena itu pemulihannya seumur hidup.